Halo Mas Bro, selamat datang di channel Teknik Upgrade, yaitu pelumas rantai otomatis. Oke, jadi untuk kalian yang suka touring, suka trabas, atau perjalanan jauh, atau pulang kampung, atau males ke bengkel untuk melumasi rantainya, ini jadi alternatif. Jadi bisa dibuat sendiri juga di rumah. Seperti ini kita pencet seperti ini, akan tersemprot di bawah. Oke, seperti itu. Oke, cara pembuatannya penasaran? Jangan kemana-mana, simak terus tutorial Teknik Upgrade. Kita langsung aja ke TKP. Thank you.
beberapa perubahan di bagian handle ini. Saya potong di bagian ini, saya potong seperti ini agar dia lebih ringan, agar pada saat getar dia tidak berayun. Kemudian di bagian ini ditambahkan hal seperti ini. Kemudian tali koplingnya itu dipotong. Tali koplingnya dipotong karena terlalu panjang. Jadi kita potong tali koplingnya. Ya, di bagian dalamnya ini kita potong. Kemudian di sini ada tali pengikat yang agak besar ya untuk mengikat benda ini. Oke, kita langsung aja pasang. Oke, saatnya untuk prakteknya ya Mas Bro. Kita tekan di bagian ini, saat kita tekan ini, bagian bawah itu akan menyemprot. Oke, perhatikan Mas Bro. Saya tekan ya. Kita fokus. Nah, gitu Mas Bro. Tetap kembali ya. Oke, berhasil ya Mas Bro. Kita pencet lagi. Ini dia penampakannya. Seperti itu.
Kalau kita pasang covernya, di sini, kita beri lubang di agak jauh, gini. Jadi pada saat kita pencet, gearnya memutar, dia akan terumasi otomatis. Oke. Kita coba test drive, tapi test drive-nya standar 2 aja ya, supaya lebih kelihatan pelumasannya. Kalau misalnya jalan kan nggak kelihatan, Mas Bro. Oke, kita tes. Oke guys, kita coba lakukan pengetesan. Kita pencet itunya nanti. Oke, baru kita putar. Oh ya, kasih bunyi. Oke, kasih jalan. Pelan-pelan aja ya, gak usah gas. Coba pencet. Oke, berhasil Mas Bro. Oke, jadi tutorialnya saya rasa sudah sangat lengkap. Sudah sangat lengkap tutorialnya. Oke ya Mas Bro. Nah, pada saat kita memasang covernya seperti ini, kita perkirakan di mana dia akan nempel. Seperti ini. Oke, kita tahan, coba tahan. Kemudian kita pasang pipetnya seperti ini. Di sini ada lubang, sini sudah diperkirakan bahwa ini adalah di atas rantai gear set, gearnya ya, rantainya ya. Jadi bisa dipasang covernya juga. Ah, seperti itu. Oke. Nah, jelas. Oke. Nah, di sini terlihat kotoran dari rantai itu sendiri. Semua terkuras habis bro, jadi pelumas rantai ini juga membersihkan rantai, jadi rantai kalian lebih awet. Oke, dan juga lebih halus dikendarai, dan juga pasti lebih bertenaga Mas Bro. Oke, sekian dulu tutorial saya. Jika kalian suka dengan tutorial saya, untuk mengikuti semua video-video saya, silahkan klik subscribe. Dan jika ada kekurangan silahkan komen di bawah, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Dan juga salam dari Teknik Upgrade, salam otomotif.